Peminat drama tempatan sudah semestinya sangat mengenali pasangan dramatis Amar Bahrin dan Amira Rosli. Pasangan selebriti yang bahagia, boleh dikatakan pasangan yang harmoni. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Amira dan Amar digandingkan dalam drama bersiri tempatan yang mana membawa pasangan ini ke jenjang pelamin sebagai suami isteri pada 11 November 2016. Hasil perkongsian hidup, pasangan ini dikurniakan sepasang cahaya mata, Akif anaki Amar yang dilahirkan pada 15 Oktober 2017. Kemudian mereka dikurniakan anak perempuan bernama Aira Arisa pada 1 Februari 2020. Meninjau ke Instagram Amira, baru-baru ini pasangan ini menyambut ulang tahun kelahiran anak sulung mereka yang kini genap 5 tahun. Cepat betul waktu berlalu, besar dah anak sulung pasangan romantis ini. Dalam posting tersebut, Amira dan Amar menitipkan doa buat Akif Anaki, membesarlah menjadi anak yang soleh. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan tercapai apa yang dicinta dan citakan, tulis pada caption tersebut. Di ruangan komen, rata-ratakan selebriti dan peminat turut meninggalkan komen ucapan serta doa buat anak sulung pasangan pelakon itu. Ibu anak dua ini pun semakin cantik berseri-seri. Jelas terpancar kebahagiaan di wajah pasangan ini. Apapun, semoga Amira Rosli dan Amar Bahrin sentiasa bahagia. Happy birthday Akif Anaki. Semoga membesar menjadi anak yang cemerlang.